Akhirnya aku bertemu juga dengan kau, Tuan Putri. Ayo ikut aku ke kerajaan. Kerajaanku sangat membutuhkanmu, Tuan Putri. Tanpamu, kerajaan aku bakalan hancur, hancur-hancurnya. Tolong, Tuan Putri, ikutlah denganku. Hah? Ke kerajaan? Hah, kayaknya ini orang benar-benar stres deh. Lepasin gue sekarang juga. Lo lanceng ya, main peluk-peluk gue aja. Lepas. Ada apa, Putri? Kenapa Putri begitu marah? Saya peluk. Lo masih bertanya kenapa gue marah? Ya lo mikirlah. Lo kira gue cewek apaan, ha? Main peluk-peluk aja. Gue aja gak kenal sama lo. Lo manggil-manggil gue Putri lagi. Emang lo dari mana sih asalnya? Maaf kalau saya salah, Tuan Putri. Saya dari kerajaan dan saya tadi bertemu seorang nyai. Dia menyuruh saya menjemput Tuan Putri untuk membawa Tuan Putri ke kerajaan saya. Apakah Tuan Putri bersedia ikut dengan saya? Nyai, kerajaan. Nyai, kerajaan gila apa ya? Ini tuh di zaman 2021, bisa-bisanya ada yang begituan. Ngakak gue sama lo. Di sini itu enggak ada yang namanya kerajaan. Di sini tuh udah presidenan, enggak ada yang kerajaan-kerajaan gitu. Lo pikir ini di Inggris apa pakai kerajaan? Ini tuh di Bandung tahu. Ah, lo ini agak sedeng ya. Kenapa saya melihat Tuan Putri itu adem banget ketika Tuan Putri tertawa? Hey, lo kok ngelamun? Tidak apa-apa. Saya melihat Tuan Putri tertawa itu sangat adem hati saya. Tuan Putri tertawa itu sangat cantik. Apalagi kalau marah. Saya bisa nggak melihat Tuan Putri ketawa lagi? Gue tadi tertawa. Iya, Tuan Putri tertawa sangat cantik sekali. Baru kali ini gue ketawa lepas gitu. Selama ini gak pernah. Udahlah. Lo, jangan. Pergi sekarang juga. Kalau lo gak ada keperluan apapun lagi, pergi sekarang juga. Gue masih banyak urusan, bukan lo aja yang gue urus. Pus. Saya mohon Tuan Putri, tolong bantu saya. Orang tua saya perlu bantuan seorang tabib kayak dokter, iya. Orang tua saya lagi sekarat, jadi tolong bantu Putri. Hah? Orang tua lo butuh pertolongan ya? Iya, Tuan Putri. Orang tua saya sangat sakit. Dan mereka hampir mau tiada di daerah saya. Tidak ada seorang tabib, maksudnya dokter. Jadi tolong bantu saya, Putri. Putri yang bisa membantu saya, please, Putri. Kalau begini gue gak tega banget. Gue gak mau sampai dia kehilangan orang tua yang seperti gue. Gue gak mau nasib gue sama kayak dia. Gue harus menolongnya. Emang rumah lo di daerah mana? Kenapa tidak ada seorang dokter di sana? Di balik bukit. Astaga. Oh, pantas. Yaudah yuk, kita ke sana. Hah? Tuan Putri, serius nih mau ikut saya ke tempat saya? Yaudah. Ayo, kerajaan saya di balik gunung sana. Jadi saya bukan rumah
Tapi kerajaan besar di balik gunung. Gitu, tersembunyi Tuan Putri. Ayo Tuan Putri ikut saya. Jadi, di sini tuh beneran ada kerajaannya di balik gunung itu? Iya. Hah, kok aneh sih? Gue sebenarnya kepercaya sih, tapi kalau itu benar dan orang tuanya benar-benar sekarat di sana, apa daya gue pasti akan bakal bersalah. Ya udahlah, gue ikuti aja dia, siapa tahu benar. Oke, ya udah yuk kita langsung ke sana, tapi gue ngambil peralatan dokterin dulu sama ganti baju dulu. Kan enggak mungkin pakai baju nih. Tunggu. Bruh. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Ini baju buat lo, tapi balikin lagi, ini baju papa gue. Bukan malu-maluin kalau lo pakai baju gak jelas ini. Yaudah sono, ganti baju. Dan jangan malu-maluin gue di toilet ganti bajunya, ya. Udah buru sana pergi, pakai. A few moments later. Hah, dia ganteng banget dah pakai baju gituan. Kalau pakai baju kerajaan tuh jelek banget. Kalau ini kayak opa-opa Korea. Astagfirullahaladzim, pikiranku. Orang sejelek itu aku bilang Chan ganteng anjir. Udah. Oke. Oh iya, astagfirullah. Aku lupa kalau mobil aku kan di bengkel. Gimana mau ke sana? Rumah lo jauh ya? Kita naik bus aja kali ya. Bus? Oh iya, lo kan tinggal di pendalaman, jadi lo gak tahu ya transportasi yang terbaru di 2021 ini. Jadi bus itu transportasi kita pergi jauh gitu. Sebenarnya sih naik mobil bisa, tapi mobil gue di bengkel. Jadi kita langsung naik bus aja ya. Yaudah yuk, keburu sore nih. Kakak itu lucu banget pakai mahkota kayak di dongeng-dongeng, kayak di dongeng monyet. Salah kucing. Itu lah pokoknya. Itu lihat tuh. Lucu kan abang-abang itu. Adik-abang kakak sih ya, bodo amat lah. Pokoknya lucu sekali everybody. Ini benda apa sih? Kenapa bergerak-gerak gini? Terus dia berjalan seperti kita mengendarai kuda. Astaga, aku sampai jantungan. Kalau itu tertabrak pohon gimana? Aku takut banget, tapi jangan panik. Itu apa? Kayak banyak jualan makanan gitu. Pasti enak banget tuh, gila. Gila sih. Nora banget dan ini anak kayak pertama kali naik bus aja. Wih, Mbak itu hampir ketabrak anjir. Gak ketabrak lagi.
Ngantuk banget, udah tadi malam nggak tidur lagi ngeprasi orang. Ngantuk, ini mata berat banget. Dah ini masih lama kan. Tidur bentar nggak apa-apa kali ya. Ngantuk banget gila. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I own us up. Let me know if you ever think that I am being too much. Just stay a minute, another.